Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobras. Ngobrol santai di sekitar kita, oke? Jadi kita akan mencoba membahas apa aja sih yang ramai di sekitar kita gitu kan. Mungkin di dunia, di Indonesia, mungkin di sekitar lingkungan kita juga bisa kita bahas, oke? Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola, khususnya Timnas Indonesia, oke. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe, oke. Biar channel saya cepat mendapatkan followers seperti biasa, oke. Kali ini pembahasan kita adalah tentang Timnas Indonesia yang sangat membanggakan di bawah asuhan dari Sintayong gitu kan. Meskipun kita ketahui ya di prakualifikasi Piala Dunia untuk 2026 Timnas Indonesia belum meraih kemenangan, tapi kalau draw sudah 3 kali tenanon poin 3 berartinya baiklah. Lawan Bahrain tentunya nanti saya yakin Indonesia bisa menang, apalagi nanti mainnya di Indonesia. Oke, pasti sama. Oke. Kita balas dendam pokok namanya, oke. Tapi pertama-tama sebelum kita membahas tentang kesempatan Indonesia nanti di babak berikutnya, kita bahas dulu pertandingan Indonesia ke depan melawan siapa saja ya, datang berapa pertandingannya. Jadi ini semacam pemberitahuan saja ya gitu kan. Mungkin ada sedikit pembahasan bagaimana sih lawannya akan dihadapi oleh Timnas Indonesia ke depan, oke. Mungkin pertama-tama kita bahas dulu jadwal Timnas Indonesia di prakualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, pertama mungkin bulan November ya, tuh sekarang kan Oktober nih, menjelang akhir bulan gitu kan. Dan nanti bulan November diawali pada tanggal 14 November ya. Tapi sebenarnya ada berita terbaru ya. Jadi kan sesuai jadwal pertama itu adalah tanggal 14 November gitu kan. Indonesia akan melawan Jepang. Tapi ada berita terbaru katanya diundur ya. Jadi tanggal 15 November Indonesia melawan Jepang. Wow, berat lah tampaknya. Tapi tenanawan, ngaran sepak bola itu, bola itu bundar kawan. Saya rasa apapun bisa terjadi nantinya, siapa tahu ya Indonesia menang telak ya melawan Jepang. Kita berdoa lah ya temannya. Desahan apa tentunya ngaran kayak sepak bola, ada menang ada kalah, banyak menang terus Jepang pasti ya leh nanya, oke. Jangan lupa jaga senyuman ini. Semoga dengan Indonesia lah Jepang kalah, amin. Doakan kabeh, doakan pokoknya, oke. Jadi Indonesia akan melawan Timnas Jepang itu pada tanggal 15 November sesudah ada pergeseran waktu gitu kan. Dan itu bermainnya di Indonesia ya, di Gelora Bung Karno. Alhamdulillah saya yakin penuh atau stadion mulek bukan namanya saya. Saya yakin stadion akan penuh sesak dengan penonton dari Indonesia. Oke, luar biasa bukan nama Indonesia. Mata. Oke. Lalu pada tanggal 19 November ada jeda 5 hari ya, ada tadi tanggal 15 November lalu ke tanggal 19 November 4 hari ya. Itu akan melawan Arab Saudi yang kedua kalinya gitu kan, di mana waktu pertama kan draw ya lawan Arab Saudi ya. Dan sekarang kemungkinan di Indonesia ya, nanti kan mainnya tetap di Indonesia gitu kan. Saya harapkan Indonesia juga menang melawan Arab Saudi. Kita doakan bersama ya. Kalau menurut secara matematika ya, kalau Indonesia bisa menang melawan Jepang dan Arab Saudi, Indonesia bisa berada di posisi kedua. Wih mantap, semoga ya. Kita doakan bersama seluruh warga Indonesia, doakan Timnas Indonesia menang, 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 dan menang, amin. Lalu pada tanggal 20 Maret tahun 2025, wah udah mentas 2025 gitu kan. Ini kan lumayan jaraknya agak jauh ya, waktu istirahatnya jeda cukup panjang untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi pada 20 Maret nanti 2025 Australia ya. Jadi Indonesia akan melawan Australia yang kedua kalinya. Oke. Dan kita ketahui Indonesia waktu pertama draw melawan Australia. Jadi nanti agak berat ya, karena Indonesia akan tandang ke Australia. Oh, itu mah lumayan cukup berat ya. Kita doakan bersama aja lah Indonesia bisa menang melawan Australia. Minimal draw lah. Tunggu dulu nagenya. Draw baiklah dengan awalnya. Oke.
Dan pada tanggal 25 Maret 2025 inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Saya yakin semua penduduk Indonesia, semua pecinta Indonesia, semua pecinta sepak bola Indonesia, apalagi fans ya, para bobotoh ya, para pendukung dari klub-klub negara Indonesia, kabeh kudu nonton eta mah, bukan nama dukung timnas Indonesia nya, karena kita harus balas dendam ya kepada Bahrain dengan kelicikannya itu ya, dengan wasit yang koploknya. Jadi Indonesia draw ya, akibat aneh, kontroversi banget. Kan waktu tambahan itu cuma 6 menit ya, tapi kok dia bisa mengeluarkan tambahan 9 menit itu kan, dan langsung gol itu kan. Terkesan emang dia sengaja bikin gol dulu, nanti piriwit panjang itu kan. Jadi semacam ada sesuatu hal yang sangat merugikan Indonesia. Licik atunya, coba bahasa Sunda namanya, itu lah. Tewaras, ini nama wasit gelo namanya, K. Lalu pada tanggal 5 Juni 2025 nih, catat ya, Indonesia akan melawan Cina yang kedua kalinya. Kemarin kita kan draw ya, kalah ya. Lawan Cina kita kalah, sangat sayang sekali ya, karena Cina emang mainnya parkir busnya. Kemarin kan timnas Indonesia sebenarnya bagus mainnya, menyerang terus gitu kan. Wah, ofensif banget ya. Tapi sayang hati sayangkan ya, Cina mainnya ya agak parkir bus, padahal main di Cina gitu kan. Tapi ya mau apa dikata, Indonesia kalah 2-1. Tapi kan main di kandang Cina, tapi Indonesia masih bisa membuat gol itu kan. Luar biasa banget Indonesia. Sintayong mantap, pertahankan ya, Indonesia masih seperti sekarang. Oke, tina naon ek naturalisasi, ek naon bukan nama Indonesia menang nah, itu nama. Dan naturalisasi kayak dia ada keturunan dari warga Indonesia. Dak tina naon cek saya banyak ulah dibahaskan, wah teman naturalisasi karep pokoknya nama Indonesia bisa masuk Piala Dunia ya. Dan saya pribadi ya tidak menyalahkan naturalisasi secara total ya, meskipun di kita juga banyak pemain hebat, tapi setiap dia main ke level nasional suka gimana ya, permainannya beda waktu dia main di liga gitu kan. Jadi mungkin ya itu salah satunya kenapa Sintayong memilih orang-orang mungkin berdasarkan pengalaman di liganya lebih baik gitu kan di sana. Tapi bukan maksud Liga Indonesia tidak baik ya, tapi mungkin karena klub-klub sudah berpengalaman di Eropa juga gitu kan, makanya mungkin Sintayong lebih memilih orang yang sudah berpengalaman bermain di Eropa ya. Itu mungkin salah satu alasan ya Sintayong memilih kenapa pemain naturalisasi menjadi semacam prioritas ya di timnas Indonesia. Teuna naon cek saya banyak buat tim Indonesia masuk Piala Dunia. Amin. Oke, mantap tuh. Mantap atau guys lah. Lewat. Lalu pada tanggal 10 Juni, jadi jadinya 5 hari gitu kan. Lalu pada tanggal 10 Juni 2025 akan melawan Jepang yang kedua kalinya. Jadi nanti tanggal 14 atau 15 ya, tanggal 15 melawan Jepang, nanti tanggal 10 Juni melawan Jepang kembali ya. Dan itulah akhir penyisihan di kualifikasi grup C ya Indonesia untuk masuk Piala Dunia. Semoga kita harapkan nanti di awal sejak melawan Jepang besok ya, Jepang langsung Arab Saudi, kesananya minimal Indonesia bisa menang 3 kali saja, kayaknya sudah aman gitu kan. Dan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Amin, kita doakan bersama. Doakan pokok namanya Indonesia lolos. Okay. Tapi sekarang kita akan mencoba membahas tadi kan pertandingan, kesempatan, dan mungkin tadi tanggal permainannya. Sekarang kita akan bahas pemain baru yang belum bermain ya sampai kemarin melawan Cina. Siapakah dia? Betul, dia adalah Eliano Rezenders, karena ada Hesse, orang Belanda ibunya Rezenders ya, Eliano Rezenders gitu kan. Dia ada keturunan dari Indonesia ya, kalau tidak salah nenek atau kakek ya, itu kan keturunan dari Indonesia. Makanya saya rasa naturalisasi itu salah naturalisasinya, karena mereka ada emang faktor keturunan dari Indonesia ya, ya neneknya, ya kakeknya, ya ibunya. Jadi sah-sah wae cek saya banyak, karena ada turunan atau ada darah dari Indonesianya gitu kan. Eta mah kumaha karep lah, proksi kalian mah penting Indonesia bisa lolos Piala Dunia ya. Kalau kita tetap stuck ya seperti dulu kan susah ya, karena kan kita sebagai pecinta bola khususnya timnas Indonesia sangat merindukan timnas Indonesia bermain di level dunia ya. Jadi apapun yang dilakukan asal itu sah, itu logis ya, saya rasa tenang naon cek saya mahnya ulah sok obak komentar itu bisa main balamannya ngajedognya. Kau mau tahu si Bang Toelnya, ayo weh ngorek si tepaluk cik mana main bawa nyobanya, sok bapak main bola gitunya Toel, sok main bola
Terus di komentaran batur ngenah teu lamun komentarna teu ngeunah kitu lah simpel hirupnya ulah ribet apa namanya simpel ulah ribet geus doakeun timnas masuk Piala Dunia sakitu. Sok berkomentar tapi berkomentar yang baik, jadi meskipun tidak baik tapi justru memberikan arahan ke arah mungkin oh ini kayaknya butuh ini, jangan segala macam mengkritik yang tidak membangun lah gitulah inti namanya. Tah gitulahnya sok para komentator berikan kritik yang membangun yang membuat presentasi Indonesia itu makin hebat, pokoknya makin justru dijelek-jelekannya tidak karuan gitulah. Geus teu jaman namanya, geus gitulah. Oke. Kita akan bahas Lionel Legendary gitu kan. Ini pemainnya sangat luar biasa ya. Dia sampai punya katanya sih 9 posisi yang berbeda ya. Dia hampir semua posisi dalam sepak bola dikuasai ya. Mungkin kiper saja mungkin yang tidak dilakukan oleh si ini si Eliano ya. Tapi dia bermain ya bisa jadi gelandang serang, bisa jadi striker, bisa jadi back sayap kiri dan kanan. Itu kan dan mungkin juga back tengah ya. Bayangkan 9 posisi dia kuasai ya. Berarti dia emang kayaknya multi talenta banget gitu kan, luar biasa. Saya rasa dia bisa menjadi pemain hebat ya. Asal dengan sentuhan magis pelatih hebat juga tentu saja. Oke. Jadi Eriona ini luar biasa, dia bisa memposisikan 9 posisi yang berbeda ya. Wingback, bisa jadi gelandang, bisa jadi second striker, mungkin bisa jadi juga striker gitu kan. Itu luar biasa dari sang Eliano ya. Kita harapkan dia bisa bermain nanti melawan Jepang. Oke. Eliano Legendary ini bermain sekarang bersama Epek Jole gitu kan, Liga Belanda tentu saja ya. Eliona biasa bermain sebagai winger, itu tadi sudah bermain winger, gelandang gitu kan, banyak banget ya yang dia bisa gunakan atau dia lakukan sebagai pemain sepak bola ya. Komplit pisan. Oke. Dan kita harapkan jasa Eliono di sektor depan ya, khususnya sektor depan yang saya harapkan sektor depan, karena kan strike kita tahu ya, strike kayaknya emang agak kesusahan karena dia kan dengan porsi badan tidak terlalu atletis gitu kan, tapi dia kalau ada kesempatan bagus gitu kan, tapi untuk duel-duel kayaknya dia selalu kalah gitu kan. Kalau duel melawan-lawan baik seperti ya Australia contohnya, itu sangat kesusahan banget ya lawan Australia kan, backnya gede-gede banget gitu kan. Oke. Jadi kalau lawannya gede ya, kalau tidak lincah ya body yang kuat gitu kan, pilihannya cuma itu aja gitu kan. Bisa membawa bola, menerima bola, mengolah bola ya, atau kita bisa beradu badan. Itu pilihan kalau kita berhadapan dengan back yang gede, tinggi gitu kan. Oke. Saya harapkan nanti si Eliano ini bisa berperan seperti itu yang kita harapkan. Oke, Mas Bro. Lalu mungkin akan kita bahas sedikit ya. Apa sih prestasi dan posisi yang pernah dimainkan si Eliano ini ya semasa berkarir di sepak bola. Ini agak catatan sangat unik gitu kan. Kita akan sedikit ya. Jadi si Eliano ini berposisi sebagai apa dan menghasilkan apa kita. Kita akan bahas ya. Akan kita kupas sekarang. Oke. Jadi pertama si Eliano ini pernah menjadi gelandang serang ya. Dalam 42 laga bermain sebagai gelandang dia bisa mencetak 1 gol dan 5 assist gitu kan. Gelandang itu konteksnya beda nih. Oke, di posisi sayap kanan ya. Dia bermain sampai 30 laga ya berada posisi di sayap kanan ya. 30 laga 1 gol 2 assist ya. Dia mencetak gol kembali ya sebagai sayap kanan. Oke. Lalu dia berada pada sayap kiri ya. Dia bermain 24 laga 3 gol 1 assist. Nah, ini kayaknya efektif kalau dia berada di sayap kiri ya. Ada tambahan nih, dia menciptakan 3 gol ya di saat dia berposisi sayap kiri. Oke. Lalu dia berposisi sebagai gelandang tengah. Nah, di 14 laga dia cuma mengeluarkan 1 assist saja ya. Jadi emang kayaknya ini kurang pas ya. Mungkin bisa bilang kurang pas gitu kan. Oke. Lalu sebagai bek kanan dia cuma bermain 11 laga doang ya, tapi dia tidak menghasilkan assist, tidak mencetakkan gol. Jadi ya saya rasa ini kurang cocok loh buat saya. Jadi kita bandingkan saja ya, posisi apa yang pas buat si Eliano ini ya saat nanti dia bermain bersama Indonesia melawan Jepang khususnya ya. Karena kita bahas dulu nih si Eliano pengalaman bermain dia waktu di klubnya gitu kan. Karena kan dia bisa memposisi sampai 9 posisi berbeda. Itu pemain edannya gitu. Oke, kita kembali lagi ke posisi yang digunakan atau yang pernah diisi oleh si Eliano ini. Oke. Lalu dia pernah sebagai penyerang tengah. Nah, ini kan penyerang tengah nih. Dia dalam 7 laga 2 assist tapi tidak mencetak gol. Berarti kayaknya kurang tajam ya sebagai gelandang tengah, penyerang tengah gitu kan. Nah, lalu kita bahas ada bek kiri. Dia 3 laga tanpa gol, tanpa assist. Oke. Lalu di gelandang bertahan dia cuma 1 laga. Berarti kurang bagus, berarti sudah menilai ya pelatih, oh ini kurang pas kan di sini ya. Oke. Lalu dia sebagai gelandang kiri cuma 1 laga juga sama. Jadi kalau kita lihat dari barusan saya bahas ya,
kesempatan ya si Eleone bermain lebih bagusnya di mana ya? Saya rasa tadi sudah saya bahas ya. Jadi dia kayaknya cocoknya di posisi sayap kiri ya, karena dia bisa 24 laga ya. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. Saya rasa inilah posisi yang terbaik buat Eleano ya. Saya rasa ya melihat statistik yang dia pernah lakukan ya, sepaksa dia di posisi berbeda di klubnya ya. Jadi saya rasa dia cocok di sayap kiri. Ryan Giggs. Oke, kalau di Manchester United. Mantap namanya. Bukan nama timnas Indonesia dengan kedatangan Eleano semoga makin hebat gitu kan. Oke, meskipun kita ketahui ada beberapa ya sudah naturalisasi ya, nanti di bola Jepang ada yang tidak bermain ya, ada yang sakit, ada yang tidak dipercaya kembali gitu kan. Tapi bukan maksudnya untuk selamanya, tapi kayaknya sementara itu ada pergantian dulu ya. Karena kan waktu melawan Cina kayaknya Sintayong terkesan mencoba gitu kan, terkesan mencoba formasi baru ya dengan posisi pemain-pemain yang mungkin semacam lah rehat dulu gitu kan, diputar gitu kan intinya. Tapi kan sayang tidak berhasil ya, justru ada semacam chemistry tidak terdapat jadi antara pemain, khususnya waktu Shin Patinama itu melakukan blunder luar biasa itu kan, sayang sekali banget ya. Dia seharusnya kena antep balama keluarnya, tidak usah ditenang masuk ke dalam itu kan, hasilnya ya menjadi gol untuk Cina ya, itu sangat disayangkan sekali. Tapi tina naon ngaran gemeng banyak, pasti ada yang blunder, ada yang melakukan kesalahan, itu mahal biasa. Tapi ulah diulangi deui, nggak sakit tuh intinya. Oke, itulah pembahasan tentang timnas Indonesia mas bro. Dari mulai tadi saya bahas jadwal pertandingan, lalu kita bahas kesempatan Indonesia saat nanti melawan Jepang ataupun nanti ke depan. Lalu kita bahas juga pemain baru yang belum bermain ya, naturalisasi yang belum bermain bersama timnas ya, Eliano Regenders. Hesek ngomong lagi Regenders gitu kan. Hesek lah liat lah karap tetehnya. Oke, guys, hep ah, yu dadah, yu bye bye, bukan namanya. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobras, ngobrol santai di sekeliling kita saja. Oke. Karena sekeliling kita tuh ya ada dunia, ada Indonesia, ada tetangga, ada rumah tangga gitu kan. Kabahas bukan namanya. Dan temanya juga bebas bukan namanya. Oke. Guys ah, yu ah, yu dadah, yu bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri, jangan lupa like, comment, subscribe, tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.